Hai Don, kembali lagi bersama saya di channel Bonseller Bali. Salam satu hobi, mantap. Nah, kali ini saya memiliki satu bahan serut. Ini hasil budidaya semeton. Hasil budidaya dengan cara stek batang. Dan ini disetek oleh teman saya semeton. Dan dia memberikan saya dengan barter dengan bakalan bougainville. Nah, di sini bahan ini sangat sederhana sekali semeton, batangnya lurus dan ada satu cabang di sini. Nah, saya ingin merubah penampilan bahan yang sederhana ini agar menjadi satu bonsai yang cukup menarik sebenarnya. Semoga bisa ya soalnya, karena ini bahannya sangat lurus sekali sebenarnya. Oke, pertama-tama kita akan menggululi dan memotong-motong bahan ini sebenarnya. Bagaimana prosesnya? Ikuti terus Don. Thank you.
Hasilnya seperti ini, semeton. Semeton bisa lihat sendiri bagaimana semeton. Jangan ragu untuk berkomentar, karena saya juga baru pemula semeton, baru belajar membuat bonsai agar terlihat menarik. Meski bahan yang sederhana dan lurus seperti ini, apakah nantinya dia akan ini akan menjadi bonsai yang cukup menarik semeton? Beri saya komentar semeton. Jangan ragu mengkritik dan memberi masukan agar ilmu saya juga semakin bertambah semeton. Ini tampak dari atas semeton, kurang lebih seperti ini. Oke, sekian dulu video kali ini semeton. Semoga bermanfaat. Di sini, di channel ini, kita sama-sama belajar untuk membuat bonsai yang menarik semeton. Ingat, jangan ragu untuk memberikan saya masukan dalam kolom komentar agar saya bisa memperbaiki hasil yang saya buat dan saya semakin banyak memiliki ilmu semeton. Sekian dulu video kali ini semeton. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dan selalu mensupport channel ini. Salam satu hobi, salam bonsai dari Bonsailer Bali. Mantap.